putra Lesti Kejora dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias Baby Litter, kerap disorot karena tingkahnya yang menggemaskan. Baru-baru ini, Baby Litter kembali mencuri perhatian usai menempel pada putri cantik Riana Dea. Riana Dea dan anak-anaknya rupanya menginap di hotel yang sama dengan Lesti dan Billar di Bali. Riana lantas membagikan momen pertemuan kedua anaknya dengan Baby Litter ke Instagram. Dalam video tersebut, tampak Baby Litter salim dan cium tangan ke putri cantik Riana yang bernama Kiandra Rinara Reddy. Lucunya, Baby Litter tampak terus mencium tangan Kiandra bak tak mau melepasnya. Aduh, 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 seneng banget. Aduh, senengnya dia ketemu siapa itu? Alah, 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 dicium terus tangannya, tutur seorang wanita yang diduga Riana dari balik kamera. Putra Riana yang bernama Davian Rafaiza Reddy sempat terlihat sedih karena dicuekin oleh Baby Litter. Namun tak lama kemudian, Baby Litter langsung memeluk Davian hingga membuat bocah berusia 3 tahun itu terlihat bahagia. Tak hanya itu, Kiandra juga sempat menggendong Baby Litter dibantu oleh pengasuhnya. Baby Litter pun balik memeluk erat Kiandra dan Davian tampak mendekat seakan minta gantian menggendong. Terlalu gemes. Masya Allah tabarakallah, kakak sama bebe happy banget main sama baby, latihan punya baby kayaknya, tulis Riana di kolom caption. Unggahan Riana itu langsung dikomentari oleh Lesti. Selain itu, Lesti juga membagikan ulang video Riana tersebut ke Instagram story. Mami, komentar Lesti dengan emoji love. Tak hanya Lesti, Billar juga membagikan tingkah putranya tersebut ke Instagram story. Bintang sinetron, anak jalanan, itu tak menuliskan keterangan apapun dan hanya membubuhkan emoji tutup mata hingga tertawa ngakak. Selain dari itu, baru-baru ini sempat beredar kabar video seorang pria yang mirip dengan anak Rizky Billar dan Lesti Kejora, Baby Litter kembali mencuri perhatian. Dalam video yang beredar, pria itu terlihat sedang menyanyikan lagu Insan Biasa milik Lesti Kejora dengan suaranya yang merdu dan ekspresi datar. Namun, pria itu menjajarkan wajah datarnya yang sedang menyanyi dengan wajah anak Lesti Kejora, Baby Litter, ketika bengong. Wajah pria itu pun terlihat cukup mirip dengan anak Lesti Kejora dan Rizky Billar, Babu Litter. Akun TikTok Iqbal9 yang mengunggah video itu pun merasa Baby Litter memiliki kembaran. Sejumlah warganet kemudian sepakat bahwa wajah pria itu sangat mirip dengan Baby Litter. Ada pula yang mengatakan bahwa pria itu cocok sebagai kakak dari anak Lesti Kejora. Lah kok bisa mirip, kata Ayu Andi. Bentuk muka, mulut dan mata mirip, kata Linda Farlina. Mirip jadi kakaknya, kata user 132574. Wajahnya pun mirip, kata Vera Franita.